Ketua Umum Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersenyum saat ditanya mengenai rencana pertemuan dengan Ketum Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Calon presiden terpilih pada Pilpres tahun 2024 itu hanya mengucapkan selamat berlebaran kepada awak media setelah keluar dari kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta, Kamis. Prabowo menyambangi kediaman Dasko untuk hadir dalam acara open house gelar Geria Lebaran tahun 2024 yang diselenggarakan Dasko. Kegiatan itu dihadiri oleh para kader Partai Gerindra serta beberapa tokoh. Ditemui usai mengantar Prabowo ke mobil untuk pulang. Dasko yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra mengungkapkan bahwa komunikasi antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sejauh ini terus berjalan. Dasko belum mengetahui kapan pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan berlangsung, lantaran hal tersebut bergantung pada komunikasi kedua pihak.